rangkaian acara seleksi terbuka jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi berkualifikasi pemantapan tahun 2022. Perlu diketahui bahwa panitia sudah bekerja sudah berjalan sejak beberapa hari yang lalu, dan proses ini berjalan, dan saya sebagai tim pengarah ketua pansel betul-betul mengarahkan agar pelaksanaan seleksi ini berjalan sesuai dengan koridor dan terbuka. Saya harapkan agar di antara kita, karena ini istilahnya seleksi terbuka yang terbatas khusus untuk internal, bukan orang lain bisa masuk. Untuk itu saya pada intinya sesuai dengan arahan beliau, di sini panitianya juga ada Pak Jambi, Pak Ropek, Pak Ses, ada dari Komisi Kejaksaan dan BKN ya, sehingga benar-benar nanti dilaksanakan secara terbuka dan objektif. Harapannya ya mudah-mudahan dengan program ini bisa menemukan potensi-potensi pimpinan kejaksaan di masa yang akan datang. Harapannya pasti selalu lebih baik, gitu kira-kira. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Terima kasih. Terima kasih pada pimpinan kejaksaan. Saya mendapat panggilan untuk mengikuti tes Kajati berkualifikasi pemantapan. Harapan saya ya yang terbaik lah, sumbang sih terbaik buat kejaksaan. Saya Hendrik Kajati Sultan. Tentu harapannya kita akan memberikan yang terbaik, mendapatkan yang terbaik. Yang pasti memang mekanisme ini perlu untuk betul-betul menempa kita dalam pengabdian ke depan, jika diberi kesempatan memberikan yang terbaik untuk kejaksaan.